guys, kali ini saya mau ganti ban pakai Maxxis, cobain yang agak gendut di Planet Ban lagi. Saya kapok ke Yamaha ganti ban. Udah kesini aja lah. MX. Kalau pakai ban main dapat expired, kacau. Jadi itulah ya namanya ngurusin motor. Kalau salah-salah kita cilaka. Namanya belajar. Oh di lawan apa? Yang dinyoringin yang pertama. Dia ada pilot V2. Dia ada power 5. Di sini ada dia blue rosso enggak sih? Blue rosso, enggak ada kok. Jatuhnya kan gini ya, exhaust. Tapi bukan planet ban. Hah? Bukan planet ban. Planet ban, cuman dia ada di depan emang. Jadi planet ban exhaust. Jadi untuk varian ban-bannya itu dia lebih lengkap. Oh, jadi ini bearingnya sih Tosya NKN bearing. Cek aja lah di Tokopedia. Ya akhirnya selesai juga setelah tadi ban belakangnya. Ulirnya kebalik, alurnya kebalik. Ke depan nggak bisa lebih gede daripada 80. Mentok katanya. Bagian dalamnya sih ini yang mentok. Dalamnya sih ini. Space-nya tuh udah sedikit banget. Kalau lihat spesifikasi, spesifikasi alternatif di sini sih masih muat ya. Katanya kalau pakai Michelin bisa. Kayaknya nggak ada depannya. Nah, itu MX. Tas 40 bisa. Nah, yang depan di sini ada 140 sih. Tapi ternyata rekomendasinya 80-80. Mudah-mudahan yang ini udah nggak selip lagi ya kemana termal. Alhamdulillah kelar juga. Dan kita langsung pulang. Jadi ini ya guys, tampaknya ketika udah saya bawa ke rumah dan reviewnya ya, setelah saya pakai 2 hari ini bannya enak banget, empuk, nyaman, stabil, pokoknya joss lah. Jadi reviewnya orang lain yang ban Maxxis itu memang enak ya untuk MX. Mantep, 80-80 dan 180, joss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.